Abang tu subuh. Dah, saya dah belum subuh. Saya Bang Hasim keluar tu. Kan belum pakai tongkat tu. Tok, tok, tok. Jadi terdengar suaranya. Kan saya tok, tok, tok. Waduh, saya terbuyar. Memandang Mbah Hasim itu dalam beberapa aspek, yaitu sebagai pendidik, sebagai pendiri pesantren, sebagai penulis banyak kitab. Yang kedua, sebagai tokoh Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, sebagai tokoh Islam. Yang keempat, sebagai tokoh bangsa. Dia mendirikan pesantren di situ dengan sebuah imajinasi, sebuah mimpi yang indah bahwa tempat ini nanti harus menjadi tempat sumurnya ilmu, tempat orang dari berbagai macam tempat belajar agama serta akhlak dan cinta kepada bangsa dan tanah air. Jadi tidak hanya bahasa, bukan hanya sekedar ulama yang paham tentang agama, tentang hadis, tentang Quran, tafsir dan sebagainya, sekian-sekian pan agama, tapi Mbah Hasim keluar itu justru diaplikasikan dalam bentuk kehidupan nyata. Jadi Hadratus Syekh ini, Mbah Hasim ini, saya kira hubungannya dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini sangat dekat karena mereka belajar umumnya itu dengan guru-guru yang sama. Baik guru yang sama itu ada di halakah-halakah Masjidil Haram maupun juga di Madrasah Saulatiyah. Karena itu beliau memberikan ruang yang besar juga kepada perempuan-perempuan yang hadir dalam kehidupan beliau. Istri beliau, seorang pejuang, ikut mengurus kemaslahatan umat di sekitar Pondok Tebu Ireng. Sesungguhnya orang itu pemersatu umat. Umpamanya, beliau sejak wafat tahun 47, ya, belum tentu loh masyumi itu pecah. Dan yang pasti beliau itu seorang organisator, ya, karena beliau mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama untuk menyatukan gerakan para ulama, mengeluarkan fatwa resolusi jihad yang menjadi pemicu atau pemantik dari gerakan puluhan ribu anak muda muslim yang berbondong-bondong ke Surabaya untuk menghadapi tentara Inggris. Fatwa jihad dari Syekh Hasim Asy'ari terasa belum tentu, ya. Belum tentu begitu berkibar, ya, berkobar mengucap Allahu Akbar itu, ya, takbir itu. Tanpa resolusi jihad, maka tidak ada perlawanan yang heroik. Jika tidak ada perlawanan heroik, berarti tidak ada hari pahlawan tanggal 10 November. Dan bisa mungkin, mustahil bangsa Indonesia ada seperti saat ini. Kiai Hasim Asy'ari adalah pahlawan nasional yang mendeklarasikan perang mempertahankan kemerdekaan sebagai perang jihad. Dua minggu sebelum pertempuran 10 November, di Surabaya, tepatnya tanggal 22 Oktober 1945, beliau yang mencetuskan fatwa resolusi jihad yang menggerakkan ribuan santri untuk ikut berjuang.